Berikutnya ada 5 tekad dari Hernando Ari kenapa tim nasional Indonesia malam ini harus mengalahkan Uzbekistan. Come on. Kali ini kita akan belajar bahasa Inggris langsung dari interview Hernando Ari ya. Kita cek klipnya ya. Pesan yang pertama, we have to continue the journey. Kita harus melanjutkan perjalanan ini ya. We have a new continue journey. Nggak boleh sampai di sini saja ya. Journey itu perjalanannya. Continue, melanjut. Because this is not the end. This is not the end. Ini bukan akhir. Ini luar biasa rekor pencapaian kita. Tetapi sekali lagi, ini bukan akhir ya. Saya senang si Hernando Ari ini mewakili mentalitas pemain kita saat ini ya. Berani pasang target, berani maju ya. We have target, big target. We have big target. Kita punya target yang besar. Jadi tidak hanya lolos kualifikasi, tetapi ini sudah perempat final dan sekarang semifinal ya. Come on! We want to be champion here. We want to be champion here. Ya, kita ingin menang di sini ya. Pengen juara ya. Bukan hanya debutan, perempat finalis, semifinalis, tapi kita ingin juara. Semoga dengan doa dan cinta ya, malam ini kita menang lawan Uzbekistan. Dan yang terakhir ini sangat personal dari Arya. Dia bilang, I will give the champion to Coach Shin Tae-yong. I will give the champion to Coach Shin Tae-yong. Hernando ingin mempersembahkan juara untuk Coach Shin Tae-yong. Semoga doa dan cinta terkabul untuk timnas kita hari ini. Dan semangat Hernando yang luar biasa ini adalah mewakili timnas kita ya. Come on Garuda. Prediksi skor saya tidak bisa ya. Yang saya hanya bisa adalah berharap harapan skornya berapapun tapi kita lolos ya. Coba teman-teman ketik berapa tebak skor teman-teman ya.